Ya, sebenarnya kita datang secara kooperatif ya. Jadi apapun nanti yang ingin ditanyakan, ya nanti kita akan jelaskan secara utuh. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Zita Anjani, memberikan penjelasan soal kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day. Ia mengatakan, susu yang dibagikan Gibran saat ini merupakan pemberian dari pihak yang tidak diketahui. Soal susu, ketika ia jalan ada pembagian susu, ya kami terima, lalu susunya dibagikan. Zita berujar, pihaknya tidak tahu dari mana asal-usul susu yang dibagikan Gibran saat CFD di Jakarta. Ia mengaku bahwa tidak ada susu yang dipersiapkan saat hendak mengikuti kegiatan CFD di Jakarta. Zita menyampaikan, ia bersama sejumlah kader PAN sejak awal hanya berniat olahraga pagi bersama Gibran di area CFD Jakarta. Namun, karena mendapatkan susu dari pihak yang tidak diketahui, mereka akhirnya membagikannya ke warga di CFD Jakarta. Itu natural saja saat kami olahraga, ya tadi menonton musik, kami olahraga dan membagikan susu itu. Lebih lanjut, Zita mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan susu yang lebih banyak apabila kegiatan bagi-bagi susu memang direncanakan. Makanya kalau teman-teman lihat susunya bentuknya masih di kardus dan jumlahnya itu kalau nggak salah 3-4 kardus. Kalau direncanakan pasti jumlahnya nggak sedikit itu. Mungkin lebih banyak dan enggak di kardus. Saya rasa itu natural, bukan yang direncanakan. Niatnya mau olahraga. Sebagai informasi, Bawaslu Jakarta memeriksa Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uyakuya. Pemeriksaan ini terkait dugaan pelanggaran dalam kegiatan Gibran membagikan susu di area CFD di Jakarta. Adapun larangan kegiatan politik di area CFD tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kita dari PAN, ada Pasha, ada saya, dan juga ada Uya. Ada satu lagi Mas Eko, cuman Mas Eko kemarin sakit, habis kampanye sakit, jadi hari ini berkendala untuk hadir. Kita datang secara kooperatif memenuhi panggilan, untuk saya panggilan pertama, untuk Pasha dan Uya panggilan kedua dari Bawaslu Jakarta Pusat. Jadi kita datang ke sini secara kooperatif memberikan klarifikasi ya terkait kegiatan CFD bersama Mas Gibran. Waktu itu kita melakukan jalan sehat. Persiapan enggak sih, cuman kita di sini hadir bersama anggota-anggota fraksi dari fraksi PAN DPRD DKI dan juga ada beberapa teman-teman dari Blue Squad yang ingin memberikan support moral gitu. Jadi kita welcome aja kalau mereka mau datang. Ya sebenarnya kita datang secara kooperatif ya, jadi apapun nanti yang ingin ditanyakan ya nanti kita akan jelaskan secara utuh. Tapi kita juga sedikit bingung sebenarnya dari PAN karena informasi terakhir dari Gakumdu. Nah, Gakumdu RI itu sudah memutuskan bahwa sebenarnya tidak ada kasus. Itu kan Gakumdu RI. Nah, tapi panggilan kedua tetap berjalan dari Bawaslu DKI pada khususnya Bawaslu Jakarta Pusat. Jadi sebenarnya kami juga bingung, tapi kami tetap akan kooperatif mengikuti semua proses yang nanti akan ditanyakan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku masih tidur saat Gibran Rakabuming Raka berkampanye di CFD. Bagaimana yang saya lihat ya, terus terang, bagaimana ada salah satu cawapres yang itu ingin menarik ya, menarik support dari rakyat dengan apa? Dengan mengeksploitasi kemiskinan. Jadi rakyat Indonesia yang miskin ini angkanya sekitar 25 juta. 25 juta orang berada di garis kemiskinan. Yang terbaru, mereka berusaha membeli kita dengan tapi ini yang dibagi-bagiin. Jenengan bisa lihatlah di video-video itu. Bagiin kayak gini, kemudian dikasihin ke orang-orang yang miskin ya, kita-kita ini ya Bu ya. Susu gratis, ini adalah solusi dari stunting. Mereka kira kita bodoh? Kita nggak bodoh. Susunya oke, kita terima. Tapi insya Allah kita nggak bisa dibodohi. Untuk memberikan makan gratis dan susu gratis setiap hari, itu membutuhkan 400 triliun tiap tahun. 400
100 triliun setiap tahun. Padahal anggaran pendidikan kita aja hanya berapa, Bu? Saya ada tulis. Jadi 20% APBN hanya 660,8 triliun. APBN aja kita udah mati-matian kan? Udah kita neraca kita negatif segala macam. Ini mau ditambahin lagi beban makan gratis dan susu gratis 400 triliun setahun. Pertanyaannya dari mana uangnya? Ngutang. Yang kita inginkan bukan susu dan makan gratis. Yang kita inginkan pendapatan kita makin baik, daya beli kita makin baik, pendidikan kita makin baik, kesehatan kita makin terjamin. Setuju? Yang agak, saya mohon maaf ya, itu ada cawapres, tapi kok ya mbok, sebelum bagi-bagi tuh belajar sedikit tentang nutrisi. Kalau ini disebut polusi stunting, stunting itu apa Bu? Kekurangan gizi. Ini saya kasih tahu ya, saya baca gizinya yang ada di sini. Gula setiap 200 ml ini, 200 ml ini terdapat kandungan 19 gram gula. 19 gram gula itu satu sendok penuh makan itu lebih loh. Padahal anak-anak usia 2 tahun ke atas itu hanya boleh makan gula atau mengonsumsi gula 25 gram sehari. Artinya kalau Anda pemerintah memberikan minuman ini berperisa stroberi dan coklat setiap hari kepada anak, yang terjadi sudah jejeli gula ke anak. Bukannya menyelesaikan masalah stunting, malah menambah masalah baru yang namanya diabetes pada anak. Untuk diketahui, Bawaslu DKI Jakarta menghimbau pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar tegas soal Car Free Day yang dilarang untuk kegiatan politik. Imbauan itu buntut adanya kegiatan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu kotak gratis di area CFD. Bawaslu Jakpus menghimbau kepada PJ Gubernur DKI Jakarta agar CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye. Larangan kegiatan politik di area Car Free Day itu tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kegiatan Gibran membagikan susu itu tidak ada pemberitahuan kepada pihak Bawaslu. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Heru bahkan berkelakar bahwa dirinya masih tidur ketika CFD Sudirman Tamrin berlangsung, sehingga tidak mengetahui apa saja yang terjadi di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Saat ditanya mengenai upaya pencegahan kegiatan kampanye di CFD Jakarta, Heru berujar bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu Umum. Tentu saja, masyarakat dibuat geli dengan dagelan Bawaslu dengan PJ Gubernur DKI Jakarta.